Hai korang, aku Faiz Kipli. Kali ni aku akan review satu Korea movie. Tajuk dia ialah Gonjiam Hearted Ashlem, diriliskan pada tahun 2018. Duration masa selama 1 jam 35 minit. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Wi Ha Jun, Park Ji Hyun, Oh Ah Yeon, Moon Ye Woon, Park Sung Hoon, Lee Sung Wook dan Yoo Jae Yoon. Ada 7 orang remaja, dia ni telah create satu grup. Nama grup tu ialah Group Horror Time. Dalam grup tersebut ada 7 orang ahli. Satu akan menjaga camp dan 6 lagi akan masuk ke dalam hospital Gojam untuk menyiasat dan melakukan aktiviti paranormal. Seorang lelaki yang duduk dekat dalam camp tersebut, dia ni merupakan seorang mastermind. Dia akan menyiapkan pelbagai jenis gadget yang diperlukan oleh member dia yang lain untuk masuk ke Gojiam. Nanti, mastermind dia akan bagi arahan tau dekat 6 member dia yang lain. Lepas tu, antara 6 member tu, ada 2 tu, dia ni macam sajalah nak buat fenomena tu macam seram, jadi lebih takut. Tau, mula-mula macam saja je lah buat macam berlakon-berlakon. Nanti, ada satu scene yang membuatkan mereka ni dah tak nak berlakon dah. Scene yang agak seram dalam cerita ni adalah salah seorang daripada kawan diorang tu merupakan hantu yang ada dekat Gojiam. Ada tau, ahli diorang ni rasa macam dah give up, tak nak dah teruskan aktiviti paranormal. Jadi diorang ni macam bagi tahu dekat mastermind yang aku dah tak nak teruskan. Tapi mastermind ni macam mengamuk, marah sebab rating diorang tu dah semakin tinggi. Kalau korang nak tahu, ending dia semua orang meninggal. Semasa aku tengok cerita ni, timbullah satu persoalan kat dalam diri aku. Macam mana kawan diorang ni boleh jadi hantu? Lepas tu, masa diorang buat satu grup tersebut, kawan dia ni ada tau dalam grup tersebut. Dan macam mana boleh jadi hantu? Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah jangan tamak. Ada satu scene disebabkan mastermind dia ni terlampau tamak nak kejar rating dan nak dapatkan keuntungan yang tinggi. Ha, disebabkan ketamakan dia tu, ahli dia tu meninggal dan dia pun meninggal dan tak ada siapa pun kaya. Pengajaran kedua yang aku dapat dalam cerita ini adalah kalau kita nak pergi mana-mana tempat tu pun, kita perlu menghormati tempat tersebut sebab kita tak tahu apa sejarah tempat tersebut dan apa sebabnya benda tu ada dekat situ. Nanti kalau korang dah tengok cerita Gojiam ni kan, korang kena tengok tau satu scene tu di mana diorang dah nampak tau macam ada lilin dekat situ. Lepas tu tempat bakar-bakar macam something-something tu, diorang still buat juga benda tu. Ha, sebab apa diorang nak panggil benda tu keluar? Jadi salah siapa? Bukan salah hantu tu kan, sebab dah orang panggil jadi dia pun keluar lah kan. Okay korang, itu saja review aku kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye!